guys, terlihat di episode kali ini Papa Arga, Maudiken dan juga Bunda Safira sedang berada di rumah sakit melihat keadaan Papa Arga. Kira-kira apa ya guys yang sebenarnya telah terjadi kepada Papa Arga di episode kali ini? Apakah kali ini telah terjadi ketegangan lagi yang membuat Papa Arga tidak bisa mengontrol emosinya dan akhirnya membuat kondisi Papa Arga menjadi semakin memburuk? Nah guys, namun nampaknya saat ini mereka semua sudah bisa hidup rukun dan bisa memaafkan satu sama lain. Karena terlihat di sini Papa Arga sudah tidak marah-marah lagi kepada Ken. Kira-kira apa ya guys yang akan terjadi di episode selanjutnya? Jangan lupa saksikan terus kelengkapan ceritanya di sinetron Love Story setiap hari hanya di SCTV. Dan Mimin pastinya akan update terus info-info terupdate lainnya di sini. Terima kasih.